Kecewa guys, kecewa. Me as a peminat Fatah dan Fazura daripada diorang belum kahwin, dah kahwin sampai apa yang dah jadi sekarang. Tuk-tuk Faz keluarkan statement ni buat I macam, oh no. I tak tahulah nak cakap. Tapi itulah kan, dia rumah tangga dia. Cuma kita as a pemerhati ni rasa macam sentap jugalah. Tak apalah, nak buat macam mana. Macam Faz ni tinggalkan satu ending yang agak pahit jugalah dalam rumah tangga dan kepada peminat-peminat yang sayangkan dia orang ni. Faz, sedih Faz, sedih. Keputusan untuk bercerai setelah 7 tahun mendirikan rumah tangga bukan satu perkara yang dikesali oleh pelakon Nur Fazura. Bagi bekas isteri kepada Fatah Amin itu, Fazura, perceraian itu membuatkan dirinya terus bersemangat meneruskan kehidupan. Malah ibu kepada Nur Fatimah Aisyah itu turut mengakui sudah memberikan yang terbaik selepas mendirikan rumah tangga dengan Fatah pada 27 November 2017. Tentulah saya pernah memperjuangkan cinta. Saya sudah berkahwin selama 7 tahun tetapi saya sudah berpisah pada bulan lalu. Okey, mungkin inilah memori yang akan Faz simpan dan kenang untuk masa akan datang. Dia telah berkorban sepenuh hati untuk 7 tahun hidup bersama Fatah. Kan? Lagipun kita sebagai peminat orang luar ni, kita tak tahu sebenarnya apa yang terjadi antara Fatah dan Fazura. Cuma yang kita nampak sekarang ni macam kita bersimpati, kita kesian. Macam tu. By the way, korang harap terus berbaik, okay? Saya tidak menyesal dengan apa yang berlaku. Saya bersyukur dan berbangga kerana dapat bangkit dan saya sudah memberikan yang terbaik kepada perkahwinan itu, katanya. Fazura memberi reaksi itu ketika hadir sebagai bintang undangan dalam sebuah rancangan di Indonesia, See Today, baru-baru ini bagi mempromosikan lagu barunya bertajuk Bertahan Demi Cinta. Jelas Fazura, lagu tersebut menceritakan tentang perjuangan pasangan suami isteri yang berusaha mempertahankan perkahwinan mereka. Fazura juga berterima kasih kepada peminat yang telah memberikan sokongan positif kepada lagu tersebut. Tapi kan, cuba korang fikirkan, in case kalau Fatah dan Fazura tak bercerai, rasanya lagu ni akan boom punya. Kan? Tapi yelah, di saat lagu ni keluar, macam ni pula yang jadi, macam sedikit tak syok lah kan. Tapi itulah, itu hanyalah sekadar pendapat saja kan. By the way, korang janganlah gaduh-gaduh lagi lepas ni. Faz tu, I tahu dia memang sangat profesional dalam mana-mana hubungan pun. Lagu ini tentang lelaki dan wanita yang saling mencintai. Tentu saja dalam perkahwinan ada banyak dugaan. Jadi lagu ini tentang bagaimana mereka memperjuangkan dan bertahan dalam setiap rintangan itu. Disebabkan itu, tajuk lagu ini dinamakan Bertahan Demi Cinta. Terima kasih kepada peminat yang memberi sokongan. Ramai yang menyukai dengan lagu itu. Disebabkan perceraian saya, mereka masih mengharapkan agar kami akan berbaik semula, ujarnya. Difahamkan kemunculan Fazura dalam program itu menjadi penampilan pertamanya selepas sah bercerai talak satu pada 7 Oktober lalu. Untuk info, lagu tersebut merupakan ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi dan komposer Ipoh Hafiz dan diterbitkan oleh syarikat rakaman Indonesia Hit Records pada 10 Oktober lalu. Date tu dekat sangat kan. Lagu ni sebenarnya lagu yang positif, baik. Tapi itulah, dilancarkan saat kesedihan melanda satu Malaysia. Faz. Takpelah, benda dah jadi dah pun. Tutup buku sajalah. Move on dengan karier masing-masing. Dan bercerita yang baik-baik saja selepas ini. Betul tak?